Assalamualaikum, Bapak. Loh, ini montornya priayi sapa sapa iki? Iki ayi sapa to, Pak? Loh, karo Mas iki lho, Pak. Karo sapa? Mas. Loh, saiki wis duwe mobil. Heeh. Lah biyen tumpakane sik ontel ngono lho. Nggih, Pak. Kene medhot ngene lho. Nggih. Nggih. Kaya montormu gua agak balik gua di kengen itu nduk pinter yang gua anu ya batang-batang kayak gini ya wes lagi mang aku Yerung Salim Pak. Oh iya iya wes montor tahun piro nih nduk montornya tahunnya anu 2008 nih Pak. Kok ini gitu piro ger piro pinter nduk piro lagi sampai anjing tunggu lo Mas ini Ora, aku sak jenenge ngerti dhek iki wis diomongi ning postingane di Basir. Jarene iki 107 to. 107, Pak? Heeh. Nggih. Lah yo cetho ngono. Yo ngono lho, aku ki ikhlas anakku di nduwe anu nduwe aku ki lek umpama calon mantu ngene iki wis tumpane mobil rodo papat bane gedhe. Ini ngerti dhewe kene yo rada akeh banjire barang. Oh, kene iki yo enek banjire barang. Iya. Oh. Copelmu rupane ping ngono, Dek. Nggih nek nemutin lambet mobil niku hadiahe Pak Angsong iki copel. Iki pelke bareng yo putih apik no. Lho lho joke barang Mas. Aduh aduh aduh. Oh. Nggih. Ya wis. Aneh lho no. Nggih. Iki engko tak sileh. Nggih, di sileh. Awakmu tak goleki mbok anyar engko. Lho lho. Ya. Ngono, Pak? Iya. Walah, nggih pun kula niki wong manut penting sangune lancar nek Pak kula niki. Gampang kok. Nggih. Ya rokok ae nene. Pinter aku seneng lek umpama mati rokok abang ngene. Dari tumbas kulo. Wis wis masalah jadi video suwi-suwi. Iki ki kehidupan rumah tangga. Aku anakku iki calone urus tupakne kok iki aku yo melu seneng. Aja ngono kok Pak isin aku. Hah? Isin. Ora usah isin biasa ngono lho. Anu nek jembe ketemu mati kok ditutane. Wis ngono Mas isin hop hop hop. Assalamualaikum, selamat sore, kembali lagi bersama saya Prabu Motor Ponorogo ya, men konsumen ya. Kita sekarang akan menyepiakan untuk mobil XL7 nya ini ya men konsumen ya. Ini kita baru teka untuk XL7 tahun 2020 nya 2020 ya, ini 2020 ya men konsumen ya. Ini 2020. Ini harganya mungkin sekitar 190 jutaan ya kurang lebihnya. Lebih ya, untuk Mas. Transmisinya apa ya Mas ya? Manual. Oh ini transmisinya manual ya Mas ya? Iya. Masih kondisi good ini. Yang lainnya? Ya Mas. Yang lainnya geser sebelah sini Mas. Pilihannya banyak ya Mas ya. No. Ini ada warna putih. Ya ini ada warna putih ya main konsumen ya. Di sana ada warnanya coklat. Coklat. Yes. Ini 2000 berapa? Ini 2000-nya 21. 2021. Ya ya ya, wes mulia mulia ya. Ya, ini 2000-nya 21, Mas. Ini kurang lebih harganya 190-200. Kurang lebih. Ya, 190-an lho ya. Masih nego. Anu. Nego tapi nego. Transmisinya apa? Manual, Pak. Manual. XL7. Oke, udah di cover ini. Ya, api ya toh, Mas. Masih bagus. Ya, betul. Ini kilometer berapa ya? 69. 69. Oke. Okay. Yang murah ada, Pak? Ngono andekno ya mandek kene. Yang murah ada, harganya 189 juta nanti. Oh, iki lho. Itu. Ini lho. Harganya berapa? 189. 89. Platnya? Ya. Platnya F. Bogor. Daerah apa? Ini 2000 berapa? 2000-nya 20. Oh, warnanya putih, Pak. Warnanya putih favorit transmisinya. 180-an. 180-an. Transmisinya apa, Mas? Manual juga. Manual juga. Kayak gini yang harganya murah ada, Mbak? Ada. Ada lagi yang modelnya kayak gini harganya murah. Nah, ini. Ada. Ini ya murah ini, Mas. Lah iya, R3. Ini R3. Ini modelnya podo. Modelnya kurang lebih sama. Kurang lebih sama. Ini kalau 18 ini, Mas. 18 ini harganya berapa, Mas? Itu di kaca di depan. Oh, di kaca minus depan. Ini pajaknya off ini, Mas. Pajaknya off tapi bisa kita Mas perpanjang pajak. Iya. 154. 54. Ya, 2000-nya 18. 154. Ada yang murah lagi mau toh? Karena ya hybrid ini. Ini ada hybrid ini R3 2000-nya 22. 2022. Ya, ini 2022. Ini masih berapa, Pak? Ini 200 lebih, Mas. Oh, gitu. Ya. Nah. Kalau Xpander mulai harga 170 jutaan, Mas. 170 jutaan. Ya, Xpander kita obrol besar, XL7 obrol besar, R3 obrol besar. Udah gitu aja, Pak. Ya, segitu aja ya, men konsumen ya. Jangan lupa men konsumen ini di follow. Kita akan undi
pemenang. Kucingnya kayak nyapu kayak Mbak Loro. Pacaran bareng mesamke padane kowe ae. Kita akan undi pemenang yang dapat satu unit mobil itu bulan depan. Jadi okay, jangan sampai ketinggalan main konsumen, segera ambil unit impian kalian di Prabu Motor Ponorogo. Madiun. Oh? Mari Mas, bal-balan Mas. Gak oleh. Info hari ini. Jare Pak Nera oleh. Iya. Kameranya buruk, Mbak. Lapan no sih. Tak lapin. Ye. Karo. Wes. Wes bening. Buruk apa? Bening. Kingon rai wong. Cilebokne kene. Bokne Mas. Yo. Yo. Wes. Enek Mas aku betul ae. Dah. Review ya, Mbak, aja bal-balan. Gak oleh yo. Gak oleh. Engko kena kaca malah anu bayaran ya ta, Mas. Sing duwe maksudnya sing bayaran. Sing bayaran tukang kocok. Bayaran tukang kocok. Kene ra dite bayaran. Anu Mas, jalan-jalan ya, Mas. Iya, Nang. Siap. Karo golek mobil, Mas. Iki mobilnya di sini ada. Kurang tahu Mas Agung. Tahun muda ya toh. Itu Yaris Lele, Mas. Yaris Lele. Yaris Lele itu harganya nanti sekitar 120-an. Oh, yang ini, Mbak. Ini 2014 ini pajaknya. Ini 2014. Paling ya apa? Sekitar berapa, Pak? Ini 130-an kurang 30-an. Lebih. Kurang lebih ya, Mas. Masih nego nanti. Siapa ngerti iso dinego. Iya toh. Oke. Gentaran. Gua belum ngomong ini. Enak. Enaknya sing 120-an ya, Mas. Iku kan sik 130-an paling iso nego. Iso nego. Ini ada yang 100. Nah, ini berapa 100 berapa ini, Mbak? Yang mana? Joker ini 180-an Mas, 180-an. Yang ini ya 130-an, 40-an. Larangan dodol. Ya dodol larang ya bener, Pak. Iya, seneng kok. Kayak gimana salah pirang menit ya aku ngomong. Wis tendang kok wis mentah aku. Engko aku muni hop ya hop ngono. Kayak piye kancane. Ini ras. Ini ras harganya 200 piro hilang tulisannya. 200-an. 200-an. Nah. Hilang sep kene. Yaris. Yaris. TR harga, Mas. Harganya berapa? 120-an ini, Mas. Pasnya? Hah? Pasnya. Lah pasnya piro? Kuwi wis review ora, ora briefing sih. Jinet, lah aku diseneni nek ngenyang kok dikira aku sing gawe rego. 128, Mbak. 128 ini harganya. 2014. Tipenya. Nanti masalah plat gimana kalau yang beli orang Jawa Timur, Mbak? Oh, yang beli orang Jawa Timur ya nanti bisa dibantu mutasi, Mas. Bantu mutasi ya? Ya, perpanjang pajaknya juga bisa dibantu, bisa. Oh gitu ya? Iya, wes jangan ragu, pokoknya surat-surat kita garansi 100% Mas ya. 1000% Mas? 1000% pokoknya nek-nek masalah sama surat-surat langsung kembali aja ke Prabu, nanti okay, bisa dibantu. Halo! 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 Dari mana Ibu ini? Ini lucu ya aku ya. Ya, wes gitu aja ya main konsumen ya. Ya. Jangan lupa di follow nanti. Kalau beli di sini berkesempatan dapat 3 paket umroh, 2 paket terasnya sama 1 unit mobil ya, main konsumen. Jangan jangan lupa nih follow, like, komen, share, subscribe YouTube-nya Prabu Motor Ponorogo sama Pasukan Prabu. Rendang dutan setengah emas ya, aku review ki, you know, yes. Baru masuk? 10 jutaan. Bawa pulang? Bawa pulang. Honda Brio. Honda Brio, ting 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 ting. Manual ya, Pak ya? Kuning ini transmisi manual. Okay. Biasanya kita review yang merek. Keluar, sekarang Pak? Sekarang kita yang manual. Yoyo tak metu. Menuki jajale kowe on cam mo, aja aku wae. Eh? Sekali-kali you know. Platnya S ini, pajak hidup kayaknya. S pajaknya hidup, Mas. Oke. Okay. 150-an kalau cash-nya. Oh, gitu. Kalau kreditnya 10 juta bawa pulang. Nah, kayak gini yang suratnya 4 jutaan 5 gitu. Tahun. Nah, sing pentingnya joget-joget sik ngono. Asik, asik, asik gitu. Oh. Joget-joget sik. Hmm. Mawang suratnya lebih murah. 1 jutaan. Angsurannya 1 jutaan. Iya, kayak gini mobilnya. Iya. 2 jutaan. Kayak gini mobilnya. Ah, apa yang enggak ada di sini coba? Kodak. Mau yang lebih gede? Elf itu solusinya. Iya, banyak Mas pokoknya di sini ya.
mulai dari 60 jutaan kita sitikan ready pol. Oke. Gitu Mas. Bunda Jess. Di sini men konsumen bawa pulang mobil 10 jutaan kayak gini bisa dapat gratis mobil satu lagi. Dapat gratis. Diundi bulan depan tanggal 8. Bulan 8. Ya. Buruan rapat. Untuk men konsumen selain mobil nanti kita ada 3 paket umroh, 2 paket rasnya sama 1 unit mobilnya yang bulan 8 itu toh. Nah, kita juga ada penginapan gratis, makan siang gratis, terus gak dikeluhin Mas di sini. Oke. Turu ya aman di sini. Orang gua kendaraan diterne Mas. Siap. Dijemput aman Mas pokoknya. Man wes, jadi jangan lupa di follow men konsumen ya biar enggak ketinggalan info-info terbaru dari Prabu Motor. Mau kemana Pak Michael? Loh, kamu tanya sama saya? Iya. Saya tamat dulu deh, tamat dulu. Habis dari mana ini? Keliru Mas. Oh, keliru. Bukan habis dari mana? Iya. Sebenarnya aku tuh mau mengeluarkan mobil ini mau jalan-jalan kok. Yo, koper-kopernya gitu. Sampean gitu takon-takon. Enggak semen saja aku. Tapi kan demi sebuah konten. Siap. Ya, dan demi para men konsumen terhadap menyikapi mobil-mobil yang baru datang, ya. Ini ada Kijang. Untuk tahunnya sendiri tahun 98. Dan kondisinya Pak, ini masih boleh dibilang nyaris 98%. Nyaris 98%. Sini nih. Iya. Bannya baru diganti 2 minggu yang lalu, Mas. Baru diganti nih, Pak ya. Keempat-empatnya ban baru diganti 2 minggu yang lalu. Oh, jadi boleh dibilang 98% kondisinya. Oh, terus kemudian bodi nih, streamline-nya masih lurus banget. Masih lurus ya, Pak. Ya, sampai ke belakang. Terus kemudian nih, lampu-lampunya utuh semua. Oke. Terus ada bumper guard-nya. Kuat sekali ya. Loh, kuat. Bakoh kalau orang bilang ya. Tuh luar. Ya, sampai udah keliling ya, kita dari depan belakang sampai muter kanan kiri. Kemudian untuk interior cek 98% kondisinya. Masih ya. Bagus ya, Pak ya. Ya, mendekati 100% karena kondisi ini mobil benar-benar rawatan priayi. Priayi. Ini sampai sini-sini ya, cek. Masih bagus semua. Kinclong. Ini. Belum karatan sama sekali. Sini-sini. Ini pajaknya gimana, Pak? Hidup ya Pak? Saya tetap spinnya jeruk ini sih. Siap. Ngapik kamu nih, loh. Masih bagus. Dashboard-dashboardnya. Oh, semua ya. Terus, manual. Biar orang juga tahu. AC-nya double blower. AC-nya double blower Pak. Ya. Kemudian kalau mau beli, bonus ini. Jadi kalau kehabisan bensin di jalan, bisa membeli menggunakan ini. Oh gitu. Bensin ya. Ini Pak ya? Bensin. Ya. Yang CC berapa ini kurang? Ini 1.8. 1.8. Ya. Harganya, info harga? Kurang lebih di angka 50 jutaan rupiah saja. 50 jutaan rupiah jadi, saja. Dengan uang 50 jutaan rupiah, jenengan sudah bisa mendapatkan sebuah legenda mobil keluarga yang sangat terkenal, yaitu Kijang. Kijang. Dan kenapa Kijang menjadi pilihan untuk keluarga Indonesia? Karena spare part-nya murah, perawatannya gampang, dan juga bandel sekali ya. Perhatikan sampai ke belakang. Tadi belakang belum di-spill, seperti ini. Belakang. Ya. Nih, biar melengkapi reviewnya itu konap semua sampai ke mesin-mesin sampai Mas. Ke mesin Pak. Oh. Bapak Komo. Lek narso. Oh, review. Ya. Nih. Tahun 98 sampai segini. Hampir 30 tahun kondisi masih nyaris baru. Perhatikan. Tanda dari dealernya itu masih lengkap semua. Oke. Ya. Siap. Masih lengkap semua. Terima kasih informasinya, Pak. Ya, diulangi lagi, sekali lagi. Kijang tahun 98. Dan bertransmisi manual. Mobil masih 98%. Dan juga untuk harganya 50 jutaan. Saya rasa apa yang saya sampaikan cukup untuk jenengan. Siap. Terima kasih, Pak Ipin. Ya.